Sosialisasi keluarga berencana gencar dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pati secara bertahap di beberapa kawedanan di Kabupaten Pati. Seperti yang digelar di Pendopo Kawedanan Juwana pada hari Selasa pagi ini, yang dihadiri oleh Dinas Sosial, Komisi DPRD Kabupaten Pati, Kepala Camat Kawedanan Juwana, serta perwakilan kader dari masing-masing wilayah. Subawi, Kepala Dinas Sosial menyampaikan kepada kader-kader KB supaya bisa mendampingi dan memberikan informasi secara tepat karena program KB sangat penting bagi keluarga bermasyarakat. Sementara itu, Musalam, Ketua Komisi DPRD Kabupaten Pati, mengapresiasi antusias masyarakat dan kader Kawedanan Juwana dalam menanggapi sosialisasi. Pihaknya juga berharap agar sosialisasi tersebut dapat mengontrol tingkat jumlah penduduk. Ini yang datang hanya 4 orang, Pak Musalam, saya sendiri, kemudian Pak Budiono, kemudian Pak Catur, kemudian Pak Kunarto. Hanya 4 karena selebihnya mengikuti Bapemperda di Jakarta tentang peraturan daerah tata tertib di PRD. Ada 12 personil yang 4 datang ke sini, yang 8 masih mengikuti acara di sana. Intinya dari acara ini karena dihadiri kader di desa di Kawedanan Juwana, masing-masing kedua harapannya ke depan supaya program kami itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Karena ini nanti akan memberikan informasi dan edukasi terkait dengan persoalan KB, kemudian nanti disampaikan ke desa. Kelihatan saya mengapresiasi dan sangat antusias, kelihatan sekali dari seluruh desa yang ada di Kawedanan Juwana yang meliputi dari Jaksa, Terangkil, Batangan, kemudian satu lagi di itu semuanya hadir di acara ini. Berikut penyuluh, koordinator, dan semua stakeholder pegiat KB yang ada di Kawedanan Juwana mengikuti acara ini. Ini indikasi bahwa acara ini didukung dan sangat antusias untuk diikuti. Sri Heri Pujiono, mitrapos.com mengabarkan.